Kayaknya bahwa gimana ada doang. Kayaknya agak susah sebutannya. Sebentar dilihat, mungkin ada nih 3 liter. Iya. Boleh dong, boleh. Tunggu mau coba. Iya, aduknya. Dia bisa dipakai dikonsumsi juga. Iya. Untuk cabai jadi bentuk kayak abon. Tapi baru jadi enggak ada yang dibuang. Sini lagi Mickey. Biasa dia konsumsi sendiri. Muka gua enggak salah kamera dong. Barangnya dari minyaknya ada yang dijual. Oke, semuanya gua. Mereka kapan ambil? Mancing tradisional. Kakak hati cara ni. Bung. Ada 80 orang peserta yang kemudian sesungguhnya karena ini juga merupakan kegiatan masyarakat, jadi didukung oleh segenap masyarakat yang ada di desa. Di sana mereka menampilkan atraksi kebudayaan dan kesenian, terutama untuk kegiatan lentur, melihat kegiatan keseharian masyarakat kita yang ada di dalam kawasan Taman Nasional. Dan yang kedua, ada aktivitas untuk kegiatan di bawah laut. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan penyelaman dan kegiatan lain seperti snorkeling. Check out the island over there! Thank you.
Satu, dua, tiga. The people in this place is very, very nice, very friendly, absolutely friendly. They are very hospitable. Yeah, it's very hospitable, and the food is very nice. And what can I say? Just number six. Yeah, it's perfect. It's perfect. For sure, I'll come again. Okay.